Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang tentunya tidak mabuk lagi. Jadi kali ini kita punya konten baru. Program baru. Kita punya program baru namanya atraksi. Nah, atraksi. Jadi Anton Abok mereaksi. Bebasnya mereaksi. Ya, mereaksi apapun. Jadi ya tentunya yang berhubungan dengan hiburan atau informasi. Jadi menghibur masyarakat sambil menginformasikan bahwa ternyata banyak sekali kelucuan-kelucuan yang akan kita bahas. Ya, misalkan ada tatangan pasti lagi mana? Pasti ya? Kita akan kita bikin reaksi. Kita nyumput, intip, yang penting menghibur lah. Nah gitu, jadi yang pertama ini kita akan mereaksi sebuah prank, sebuah apa, konten-konten di TikTok yang sekarang lagi ramai, lagi viral, dan itu sangat lucu menurut saya. Dan ini saya akan menginformasikan kepada penonton semuanya, di mana ada seorang mahasiswi atau mahasiswa yang bikin ngeprank gitu tugas kuliah nih. Ya, ngeprank tugas kuliah itu harus didampingi dengan sama orang tua, identitas dan keseharian ketika si mahasiswa tersebut liburan. Dan pasti kan sebagai orang tua, karena ini tugas kuliah, dia akan berusaha mendukung anaknya gitu kan, walaupun dengan polosnya, karena apa, mata kuliah apa dia nggak ngerti, tapi kan dia kalau hanya mengiyakan, dia pasti mau untuk mendukung anaknya atau untuk biar anaknya mendapat nilai bagus. Oke, sukses. Ya, bagaimana kita lihat ya, yang pertama, video yang pertama, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Zakia dengan NIM 2230381. Sini saya akan menceritakan kegiatan saya sehari-hari di rumah saya yang beralamat di Kampung Burkolot, Desa Padawas, RT 3 RW 3 Kabupaten Garut. Sambilnya ada nama saya yang bernama Titi Sanda. Yang pertama, kegiatan saya sehari-hari itu dimulai dari jam 3 pagi sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Mereka dipotong, dia dipotong. Lalu pada jam 4 saya melakukan murojaah dan mutolaah. Jam 5 saya melakukan sholat subuh. Gak boleh terus. Guys, seperti mencuci baju. Beres-beres yang saya lakukan seperti mencuci baju, menggunakan tangan karena saya tidak perlu mencuci.
penugasan rumah yang menjadi rumah kedua saya itu rumah nenek saya. Karena saya keempat dokter dari akhir itu beres lalu berarti. Saya baru bisa makan. Waduh. Aduh. Aduh. Pecinta. Kakaknya ayam anjing bala beda. Beda. Itu si mana? Desa tujuh salah bohong. Salah bohong. Aku. Waduh. Waduh. Lu jam 12, saya bukan siap. Demi kan temen saya. Aduh. Iya. Lucu banget guys. Aduh. Konten saya. Ini konten Helmi Zakia di TikTok guys. Oke, kita lanjut apa yang berikutnya. Assalamualaikum. Coba nih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Rana dengan NRP 500322119. Video kali ini saya akan menceritakan aktivitas saya sehari-hari selama liburan kuliah. Pertama, saya bangun jam 3 sholat tahajud. Sampai jam 4 menunggu saya baca Quran. Saya sholat subuh sampai dengan jam 5. Setelah jam 5 saya membantu orang tua saya mencuci piring. Setengah tujuh. Saya sembari memasak makanan untuk adik-adik saya. Biasa saya menyapu rumah. Setelah itu sampai maghrib, untuk menunggu maghrib saya tadarusan di masjid sama ustazah saya. Saya belajar sampai malam. Hingga saya selama di rumah ini jarang sekali bermain HP dan tidur. Dosa sedang bohong. Aduh. Aduh. Saya pun. Iya, tapi kan kalau nggak ngikut itu kan tugas sekolah, takut nilainya jelek. Tapi apa yang diomongin itu semuanya bohong. Waduh. Oke. Kalau nawain istenarimu, kumpatur. Iya, aduh. Gusti. Nah, jadi guys. Kelan guys. Masih ayah guys, ta. Masih ayah. Oke, kita lanjut. Random kita cari. Nah, itulah. Iya. Waalaikumsalam. Kita udah ketawa. Nah, saya introvert. Ulangi. 214-309. Jadi di sini akan menceritakan kegiatan sehari-hari saya selama liburan kuliah. Sebelum itu, izinkan dan saya memperkenalkan ya, ini adalah mama saya dengan aku. Nanti dia lagi menjelek.
dan saya akan menceritakan kegiatan. Itu tadi udah diberhenti. Mulai dari bangun pagi, saya bangun pagi pukul 3 pagi. Enggak. Kita seru aja. Saya bangun pukul jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Saya nggak bisa percaya sholat tahajud. Saya harus menyelesaikan sholat tahajud. Kemudian setelah salat subuh saya tidak pernah tidur lagi. Iya. Aduh. Orang tuanya pada nggak percaya ya. Oke, satu video lagi guys. Pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Pratama dan saya 216-95. Di sini saya akan menceritakan terkait kegiatan saya mulai dari bangun tidur sampai dengan bangun tidur. Jadi saya biasanya bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya bangun. Biasanya saya mati. Jadi gak percaya. Oh, enggak kenyataan bohong. Sampai dengan ada subuh. Dan setelah hampir, jadi hampir semuanya. Semuanya. Di videonya sama. Kalau gimana? Gimana guys? Kita satu video lagi ya. Oke, kita satu video lagi. Penasaran, enak banget ketawanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Asahra dengan NIM 072-2022-0034. Saya akan menceritakan aktivitas saya selama libur perkuliahan. Setiap hari saya bangun jam 3 pagi. Salat tahajud. Kemudian tahajud saya menyempatkan membaca Al-Quran sembari menunggu salat subuh. Setelah salat subuh, saya membuat sarapan. Saya membuat sarapan untuk keluarga saya karena ibu saya sakit. Setelah itu, jangan lupa saya mencuci baju. Mencuci sendiri. Baju, dan menyapu. Setelah itu, saya pergi pagi agar tubuh saya sehat. Dan setelah saya jogging pagi, saya lanjut ke dapur untuk masak siang untuk keluarga saya. Setelah itu dilanjut dengan saya membaca. Dilanjut dengan saya membaca Al-Quran setelah sholat zuhur dan belajar. Jadi saya selama libur ini jarang tidur dan jarang main HP. Astagfirullah. Jadi itulah kegiatan saya. Oke.
Lucu-lucu guys. Gimana? Masih penasaran? Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi jangan lupa di like, share, komen, subscribe Anton Abuk TV ya. Oke, okay, thank you. Bye-bye. Kita tunggu. Tunggu lagi nanti ya. Ya, tunggu. Di reaksi-reaksi berikutnya. Subscribe Anton Abuk TV, oke? Okay? Channel itu top. Jangan lupa di subscribe Anton Abuk TV. Pokoknya mah di subscribe gue Anton Abuk TV. Anton Abuk TV.